Pemirsa, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 5 Jambi menggelar ekspos proses P21 penindakan pelanggaran overdimensi dan overloading pada kendaraan angkutan barang. Di mana diketahui sebelumnya dalam operasi Gakum lalu, BPTD dan tim gabungan telah menyita satu unit kendaraan yang telah melanggar aturan dimensi dan overload. Kendaraan ini nantinya juga akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan regulasi yang telah ditetapkan. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 5 Jambi, Jumat 26 November 2021 pagi, menggelar ekspos proses P21 penindakan pelanggaran overdimensi dan overloading pada kendaraan angkutan barang di Provinsi Jambi tahun 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor BPTD Wilayah 5 Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPTD Wilayah 5 Jambi Bahar menuturkan, kegiatan tersebut juga melibatkan pihak-pihak yang menangani terkait transportasi darat. Berbagai tahapan penegakan hukum pun juga telah dilakukan, di mana pihaknya juga telah menyita satu unit kendaraan yang terbukti melanggar aturan dimensi kendaraan dan overload, serta melakukan pelanggaran lainnya seperti mengubah bentuk kendaraan. Dirinya juga mengatakan bahwa kendaraan tersebut juga telah diberikan tindakan dan ditetapkan P21 kepada kendaraan tersebut. Nantinya kendaraan telah ditindak akan kembali diserahkan kepada pemiliknya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, yaitu melakukan normalisasi kembali. Kemarin sudah melakukan gakum bersama serentak seluruh Indonesia. Dengan hasil gakum ini kita menyita satu unit kendaraan yang di belakang kami dan itu terbukti melanggar aturan dimensi kendaraan dan overloading. Dan itu masuk di pasal 277 Undang-Undang 2022 tahun 2009, yaitu adanya pelaksanaan atau rekayasa atau merubah bentuk kendaraan sesuai dengan bentuk aslinya. Dan itu sudah kami laksanakan tindakan bersama teman-teman kami dari kepolisian dan kejaksaan dan sudah melalui tahapan-tahapan prosedur yang kemarin sudah inkrah bahwa sudah ditetapkan P21 terhadap kendaraan tersebut. Lilis Karlina, CTV, melaporkan.